Mami mana Mami? Ini lagi main handphone. Main handphone apa dari tadi? Tuh, baru satu tuh. Kalau ketahuan kalau terang sedikit udah kayak tawuran ya. Selamat pagi. Berangkat dulu ke Bengkulu. Sampai ketemu. Udah ya akan jalan kaki, guys. Biar sehat. Kita take off menuju Bengkulu. Oh, guys, ntar lagi kita take off. Junto tidur, Junto. Sampai di bandara. Kakak Cleo kita baru nyampe, kita cek dulu karena kakak lagi demam. Sekarang lagi make up-an malah. Ya. Cantik kan aku papa? Udah makan belum? Udah lunch belum? Di how are you nak? Deo nih, ya lagi tuh dapetnya. Hai, udah baik kan nak? Dia juga lagi sariawan. Deo lagi bisa makan Dep. Iya tapi kan ngomongnya bisa dong. Answer Daddy mana ngomongnya bilang. Mami mana Mami? Ini lagi main handphone. Main handphone apa dari tadi? Ngasih obat. Habis itu ngelap, ngasih makan anak kedua sakit. Papanya belum dilap. Sekalian apa dilap-dilap. Mama baru, papa baru nyampe itu, kok udah marah-marah. Itu kadang enaknya cowok gitu. Kalau kerja ya udah, tapi kalau cewek kan harus jaga kantong ini agak-agak berat ya. Oh, apalagi gitu. Kalau sakit. Kita lagi enak-enak gitu ya. Ya sedikit sih. Kalau ini mikirin anaknya bisa makan apa enggak dari tadi bolak-balik. Coba sana coba sini, oles apa semprot sariawan sana sini, oles. Love you. Bye. Oke, guys, kita memulai perjalanan dari Bandara Fatmawati Bengkulu. Kita menuju Arga Makmur kurang lebih 1,5-2 jam ya Bang ya. Perjalanan. Ya, kita hari ini ada patwal jadi supaya lebih cepat mungkin nyampenya dan aman. Dikawal terus. Mudah-mudahan lancar, nanti kita ke rumah Bapak Bupati sebentar karena kita mau makan siang. Kita silaturahmi lah karena sebenarnya ternyata aku juga baru tahu 6 tahun yang lalu aku diundang juga di sini untuk memeriahkan HUT Arga Makmur yang ke-40. Jadi 6 tahun kemudian ini aku lagi diundang dan bupatinya masih sama. Pak siapa Iman apa? Main Mian. Jadi nanti kita ketemu sama dia ya. Sampai bertemu di sana. Kita makan. Kembali lagi kita. Ini istri saya. Halo Ibu. Ibu Kapolres. Halo Ibu, lengkap ya. Nah, ini Pak Bupati. Siapa? Horas. Apa kabar Pak? Sekian lama ya. 2016. Terakhir Ibu Kapolres. Iya. Ayo Bu. Oke guys, kita udah di rumah Bapak Bupati. Iya, siap. Ketemu lagi ya, dengan Pak Mian. Ya.
Terima kasih. Iya. Nyambutannya. Kita makan dulu iya. di sini. Mian itu bahasa Bataknya artinya tetap. Iya. Iya, benar tahu loh. Banyak orang Batak sih. Iya. Banyak juga. Ada Manurun. Oh, iya. Ada. Iya. Mari kita makan. Iya, iya. Makan kita. Ini dendeng nih, balado. Ayo. Ayo. Di kawan aja dulu. Sate. Oke. Itu. Oh, apa ini? Nah, itu makanan aku dulu dari daun keladi. Kita makan nih, guys. Nasi rames kita campur. Pendap ya. Oke, cek soundnya. Sampai nanti. Okay, ya, siap, ya. Okay. Nanti mau berduet dengan Bapak Bupati. Judulnya lihat nanti. Siap, mari. Sudah kenyang? Kita disambut sama Bapak Bupati Insinyur Mian. Kita dikasih makanan yang top. Kebetulan lapar banget tadi ya kita di sana belum sempat makan. Oke, kita sekarang menuju ke hotel. Kita istirahat dulu. Oke, itu dulu. Kita istirahat dulu sampai ketemu nanti di panggung. Selamat malam. Oke. Ini kita di Arga Makmur. Jadi hari ini udah siap. Tadi tidur sebentar. Walaupun di depan kamar banyak sekali orang ngobrol. Jam 9 kita mau berangkat. Doain lancar guys. Mudah-mudahan ulang tahun 46 Arga Makmur seru dan berkesan buat semua yang datang hari ini. Kita ciao. Pakai gelang penyemangat diri ini disebut gelang penyelamat. Oh, tampil tuh kadang-kadang maunya macam-macam, harus banyak yang lengket di badan, padahal mah orang-orang kadang sampai nggak pakai baju karena dia six pack. Kalau saya kan ya alhamdulillah one pack ya. Udah nyampe nih, ternyata samping hotel. Deket banget. Cemungut. Aduh. Baru satu tuh. Ketahuan kalau terang sedikit udah kayak tawuran ya. Ngajak tawuran. Baru nanti. Thank you.
Itu suaranya panjang karena nunggu dari tadi, kangen banget sama kalian semuanya. Ini tanpa latihan, tanpa direncanakan. Katanya makanan favorit di sini itu tempoyak sama durian. Ada lagi ya? Pagi semuanya, kita sudah ada di mobil lagi. Sekarang kita langsung mau menuju bandara Fatmawati di Bengkulu. Kita mau terbang pulang ke Jakarta, tapi langsung mau lanjut ada event lagi dalam seorang ibu surprise party di Bogor. Terima kasih buat semua teman-teman yang di Bengkulu di Arga Makmur tadi malam yang udah seru-seruan. Sehat semuanya walaupun agak-agak gerimis ya, banyak istirahat supaya nggak sakit nih serak udah mulai suara. Sampai ketemu lagi lain kesempatan, sehat terus, makin sukses semuanya dan selalu bahagia. Sampai jumpa lagi, bye bye.